Ya, halo guys. Nah, kita lagi ada di Tunas Toyota Hayamuruk. Dan kabarnya untuk kawan-kawan yang mencari mobil buat mudik, di sini lagi ada promo yang mantep, guys. Oke, yang pertama ada Nik Lama. Harganya harga lama, diskonnya luar biasa besar. Dan yang kedua juga ada promo DP murah, ya, mulai goceng atau mulai gotiau. Dan juga ada promo angsuran mulai sejutaan. Nah, kita akan bongkar apa aja promonya. Let's go! Ya, oke guys. Nah, untuk informasi lengkap masalah harga, promo, DP, CPR, dan juga diskon. Di sini ada Ci, ya. Gimana kabarnya, Ci? Halo, baik. Dengan Ci Ame ini, ya. Iya, halo semuanya. Nah, kabarnya Ci Ame ini selalu kasih promo yang paling luar biasa mantep, ya. Betul, 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 betul. Dan ini kabarnya juga ada stok lama kemarin, ya. Iya, masih ada Nik 2022. Tinggal dikit. Dikit banget, tapi ya. Jadi harus buru-buruan. Jadi masih harus cepet, ya. Iya, betul. Nah, lalu untuk kawan-kawan yang pengen mudik, di sini kabarnya promonya oke. Oh ya, Mbak. Ini di mana Mbak lokasinya, Mbak? Oh iya, aku di Tunas Toyota Hayamuruk, Jakarta Barat, dekat banget sama Harmoni dan Gajah Mada. Nomor HP? 0811-8591-122. Jadi kalau pengen ke lokasi, japri dulu, ya? Japri dulu, takutnya lagi nggak di tempat, namanya juga sales kan ya, Om? Oh, kan beda orang itu beda promo, beda hitung-hitungan. Betul. Nah, kabarnya Ci Ame akan kasih hitungan terbaik. Termurah. Wih, termantep pokoknya, ya. Oh ya, Ci, itu kalau cari di Google apa namanya, ya? Oh ya, kalau di Google Tunas Toyota Hayamuruk ketik aja itu udah langsung ada. Ketik aja, tapi jangan lupa japri dulu, ya. Japri dulu. Nanti kan ada nomor WhatsApp-nya di bawah, ya. Oh ya, untuk kawan-kawan yang pengen ini, Ci, test drive tapi di rumah bisa nggak? Bisa, bisa. Tinggal kasih tahu aja lokasinya di mana. Nanti kita nyamperin ke sana. Dan juga bisa nggak, Ci, tukar tambah? Tukar tambah bisa. Kita ada Tunas used car di mana nanti kakak-kakak atau om-omnya tinggal kirim aja mobil lamanya beserta sama detailnya, STNK, kilometer, nanti kita bantuin untuk jualin dan itu dikasih, aman. Iya, dan dikasih harga terbaik, ya. Harga terbaik. Pokoknya pedagang-pedagang lain atau yang trade-in lain di bawah lah. Wih, mantap, ya. Oke, Ci. Nah, yang pertama kita akan bahas mobil yang cocok buat mudik, ya. Betul. Mobil tiga baris nih semuanya. Tiga nih. Baris, ya. Nah, yang pertama di sini ada Kalia. Kalia, ya. Nah, untuk kawan-kawan yang pengen mobil tiga baris, ya, tapi dengan harga yang terjangkau. Betul. Nah, ini adalah solusi paling oke. Tapi gini, guys, kita bicara ini adalah mobil yang harganya murah. Yes, kita nggak pungkiri harganya murah. Tapi ini adalah mobil yang dipakainya enak, loh. Iya, betul. Banyak berpikir bahwa Kalia dipakainya nggak enak. Salah, guys. Ini adalah mobil yang dipakai nyaman kayak sedan, betul. Irit, tapi irit harganya banget. Terjangkau, ya. Terjangkau. Dan ini mobil kecil tapi lega. Lega, betul. Cocok buat keluarga muda, ya, ya, budget, ya, kita kan budget keluarga muda. Budget yang terbatas, tapi pengen nyaman. Betul, ini, dan bisa tinggal bawa sekampung, nggak sekampung sih, sekeluarga lah sampai bisa belakang. Bisa bawa mertua karena iya. Jadi gini, guys, untuk kawan-kawan pengen mobil harian, tapi bisa buat mudik karena tiga baris, ini solusi paling pas. Solusinya, kali buat, ya. Ya, buat harian dia irit. Dan juga harganya pun nggak mahal, betul, sehingga uang juga nggak kosong duitnya, kan? Jadi betul, uang masih aman. Dan juga ini mobil dipakainya pun enak dan muat, ya, banyak. Ya, siap. Oke, Ci, ini tipenya apa aja? Ini ada tipe E, G. E-nya ada manual, terus ada G-nya ada manual dan matic. Oke, langsung ke harga, Ci. Ke harga. Harga start OTR-nya 161. Itu untuk yang tipe E, ya? Untuk yang tipe E. Untuk yang tipe G-nya ada 170-700. Oke. Yang Matic-nya 184. Tinggal pilih, ya? Tinggal sesuai pilih. Sesuai keinginan? Sesuai keinginan, betul. Ci, berapa DP paling murah, Ci? DP paling murah ini 5 jutaan aja. DP mulai 5 jutaan. Itu berapa, Ci, angsurannya? Untuk angsurannya, karena DP-nya minim, jadi bisa di angka 4 jutaan, ya. Murah, ya, masih, ya? Iya, masih murah. Itu 5 tahun, ya? Iya, itu 5 tahun. Nah, jadi udah ada gambaran untuk kawan-kawan yang, wah, berarti kalau DP goceng, itu angsurannya. Berarti kalau ada DP 30-40, tinggal dihitung ulang lagi. Betul.
akan makin murah lagi. Makin asurannya murah, bisa 2 jutaan, bisa ya 2 jutaan melipir sedikit ketiga lah kalau DP naik. Bisa juga angsur 1 jutaan. Betul, bisa. Tinggal diatur tinggal aja. Tinggal diatur aja, tinggal kasih tahu aku maunya angsuran 1 jutaan, DP-nya berapa, kita PC aja. Langsung jadi aja. Iya. Ci Ame, ada nggak hitung leasing yang paling rekomen nih? DP berapa mungkin? Paling rekomendasi, oh iya tadi kan kita ngomongin DP minim, itu harus dijamin dengan data-datanya. Okay. Biasanya dibutuhkan kalau bisa rumahnya rumah sendiri, ada pekerjaan tetap. Nah kalau misalnya kakak-kakak yang, biar cepet di approve leasing lah, nggak mau lama-lama, kita main di DP aman aja, 10 jutaan aja, dan itu masih murah. Bener ya Om masih ya? Murah ya? Masih murah ya, 10 jutaan. Oke, iya. Berapa angsurannya? Kalau angsurannya 3 juta, 3,5-an lah. Masuk sekali ya? Kita bikin untuk usaha Grab kita bicara ya. DP Ceban udah pasti aman punya, aman, punya. Approve. DP Captel. Nah artinya 3,5 itu kalau dibikin 4 hari, itu cuma di bawah PEGO ya, cepetan ya. Sehari cuma cepet bahkan ya. Iya, bisa loh. Grab kan biasa pendapatan lebih dari itu. Artinya kalau kawan-kawan narik, itu dapatnya 6 tarikan. Iya. Duanya buat bayar angsuran bahkan lebih. Iya. Lebihnya cuan punya. Iya, betul. Cuan punya. Cuan punya. Jadi bisa kasih istri. Istri lebih bahagia, muka senyum, rumah tangga adem ya? Betul, pokoknya mobilnya nggak bakal bocuan lah, nggak bakal bokang tau punya. Bisa ngasilin duit, DP murah, harga murah. Banyak untungnya. Iya. Langsung Japri aja. Ci, kita akan bahas yang kedua, yaitu kalau kawan-kawan pengen mobil keluarga tapi lebih mewah lagi, ada ya? Ada dong. Di Avanza. Ya, siap. Lihat yuk. Oke, berikutnya, untuk kawan-kawan yang pengen mobil keluarga tapi yang lebih mewah lagi, lebih bergengsi, tapi tetap harganya bersahabat, ada Avanza ya Ci ya? Ada. Ini mobil, tarikan depan, dipakainya enak, nyaman. Betul. Bentuknya pun keren sekali. Tapi kabarnya harganya oke nih, bersahabat ini? Sangat bersahabat, untuk simulasi kreditnya terjangkau lah. Terjangkau, dan harga jual bekasnya Toyota mah pasti bagus lah. Udah, nggak ada yang lawan lah Toyota. Kalau dijual punya, kembali, ya? Iya. Ci, tipenya apa aja Ci? Untuk Avanza ada E, ada G. Oke, dan juga ada Matic-nya ya? Ada Matic-nya, e-manual, ada e-CVT, ada juga g-manual dan g-CVT. Oke Ci, harga berapa paling murah mulainya? Kalau untuk harga, start di 233 juta. Harga mulai 233 dan masih ada diskon? Betul, masih ada diskon lebih banyak tapi PC aja. Oh, tadi kelupaan Ci. Tadi kalian ada diskon nggak? Kalian ada. Oh, ada ya? Ada. Nah, untuk kawan-kawan tadi pengen bahas kalian tuh harganya udah murah? Iya, harganya ada diskonnya lagi. Kita makin murah lupa lagi tadi. Ya? Iya. Oke, mantap. Ya, free aja. Udah murah, makin murah lagi. Oke Ci, dan ini berapa DP paling murahnya? Ini bisa kalian bawa pulang dengan 14 jutaan aja. 14 jutaan, angsurannya? Angsurannya 5,2. 5,2 ya, itu udah dapat Avanza G ya, bukan E loh. G, kalau E bisa dibayangkan lagi, bisa lebih murah lagi. Nah, coba. 12 mungkin. Angsurannya? Di 5 jutaan juga. Tinggal diatur aja, tinggal. Tapi gini guys, untuk kawan-kawan yang pengen beli tipe E, kan banyak berpikir, wah Avanza itu nggak ada AC-nya, AC-nya single lah, kelek kaleng lah. Enggak guys, untuk Avanza E zaman sekarang itu sudah pakai kelek racing. Betul. AC double. Betul. Monitor, power window, apalagi sudah pakai, paling beda pada bagian fog lamp, kunci keyless, sehingga tetap yang termurah pun tetap keren. Keren, fiturnya tetap banyak lah, nggak yang pakai kaleng lagi, nggak seperti kaleng dulu. Ganteng punya, pokoknya beli E atau G sama-sama keren. Keren. Oh ya Ci, itu tadi untuk paket DP murah. Sekarang pengen paket dari Ci yang paling rekomen. Paling rekomen maksudnya? Rekomen yang paling oke, berapa rekomen, DP-nya? Oh, rekomen, paling yang rekomen DP-nya. Untuk Avanza sendiri memang paling aman sih kita buka di 20 juta. Tapi 14 masih bisa kok. Gitu ya? 14 masih, tadi yang aku sebut itu udah DP aman. Jadi, udah DP aman? Udah DP aman untuk 14 juta. Jadi kalau kita mau coba gambling lagi, misalnya aku bisa turun lagi nggak dari 14 juta, langsung PC aja. Mungkin gitu. Bisa. Jadi 14 juta itu adalah DP aman. Betul. Tapi kawan-kawan bisa nego lagi kalau betul. Pengen. Betul, bisa lah turun-turun 2.000, 2 juta. Bisa diatur ya. Bisa diatur. Oh ya Ci, ini kan tanya nih Ci ya. Betul. Tapi kalau kawan-kawan di sekarang, untuk mudik, keburu nggak? Keburu. Nah, ini dia. Ada pemberitahuan penting buat teman-teman yang mungkin baru beli mobil atau nggak tahu nih regulasinya beli mobil gimana sih. Mendingan kalau kita mau beli, jangan nunggu ntar pas bulan puasa. Karena nanti STNK-nya lama. Karena banyak orang yang beli mobil juga, lebaran mau bawa pulang kampung, STNK di Samsatnya terlalu rame untuk pengurusan STNK-nya, jadi... Jadinya nanti takutnya malah nggak keburu ya? Malah nggak keburu, STNK-nya malah nggak keluar. Mobilnya ada, STNK-nya nggak ada, kita nggak bisa bawa kemana-mana. Jadi pas ditayang, langsung telepon, langsung SPK ya? Iya, betul. Soal diskon langsung japri aja. Betul. Diskonnya paling mantep.
Oke, Ci. Nah, ini kalau kawan-kawan pengen mobilnya kayak Avanza, tapi dia ada uang lebih. Dia pengen lebih mewah lagi. Iya, ada dong. Apa tuh? Tergantung mau tipe MPV atau SUV. Kita ada Rush sama Veloz. Lihat yuk. Iya, yuk. Oke. Oke, guys. Berikutnya, untuk kawan-kawan yang pengen mobil MPV, mewah, nyaman, tapi lebih bergengsi dan lebih canggih. Nah, di sini kita ada Veloz. Toyota Veloz ya. Betul. Ini mobil 3 baris yang bentuknya keren sekali. Ini seperti Lexus, grillnya ganteng banget. Ya. Dan juga canggih, nyaman. Tapi kabarnya punya harga bersahabat ini. Bersahabat, DP-nya tidak terlalu jauh lah dari Avanza. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang pengen di Avanza, tapi pengen yang lebih bergengsi lagi, ini solusinya. Betul. Ci, berapa harga, Ci? Tinggal nambah 5 jutaan aja dari DP tadi Avanza. Ini di 19 juta udah bisa bawa pulang. Itu untuk DP-nya ya? Iya, betul. Untuk harganya di 286. Harga 286? Itu yang paling rendah, Veloz 1.5 manual. Dan tetap masih ada potongan lagi? Betul, masih ada potongan lagi. Mantap juga. Tadi berapa DP-nya? Di 19 jutaan, nambah 5 juta aja. Berapa sih angsurannya? Untuk angsurannya di 5,4. Wah, masih murah ya? Masih murah. Dan itu 5 tahun semuanya? Iya, betul. Ini kita bicara adalah 5 tahun. Nah, tapi untuk kawan-kawan, Ci, aku bisa nggak 8 tahun? Untuk 8 tahun, bisa, japri aja. Japri aja, tinggal diatur. Itu betul. Akan mempermurah angsuran ya? Iya. Pokoknya banyak jalan menuju Roma. Toyota. Iya. Menuju Roma, menuju Toyota juga ya. Iya, betul. Dapat Toyota, keren untuk mudik dan harganya pun bersahabat. Sangat bersahabat ya. Oke, ini mobil bagus sekali. Oke, Ci, kita cepat banget ya. Nah, kita akan langsung nih. Nah, untuk kawan-kawan yang pengen mudik. Nah, ini Ci. Dia pengen mobil 3 baris, Ci. Tapi dia butuhnya adalah sebuah SUV. Okay. Karena jalannya itu hancur. Iya, biasanya ke daerah-daerah. Dia ya, butuh mobil SUV 3 baris tapi tarikan belakang. Oke, kita ada Rush Toyota ya. Rush. Ada barang? Ada dong, banyak. Yep. Oke, guys. Nah, untuk kawan-kawan yang pengen mobil 3 baris ya. Mobil yang bisa multifungsi. Betul. Untuk mudik, tapi butuh yang tangguh. Siap dibawa ke jalan-jalan hancur, buat tanjakan ekstrim, tarikan belakang, ini solusinya nih. Iya, kelok-kelok kayak SUV. Ras ya. Ya, ini selain tangguh juga bentuknya keren banget ya. Betul. Bentuknya mantep, dan dia punya ground clearance yang tinggi. Jadi ini kalau dibawa-bawa ke jalan hancur, siap. Siap, jalanan berkelok, nanjak, biasanya di daerah-daerah Jawa, di Kalimantan, ini cocok banget. Ini siap SUV, banget ya. Tapi harganya bukan SUV. Dan juga banjir aman pakai ini ya. Iya, betul. Oke, Ci, ini tipenya apa aja, Ci? Ini ada Rush G sama yang tipe GR. GR ya, GR Sport ya. Iya, yang ada tambahan body kit. Ini seperti ini, full body kit. Jadi kalau kawan-kawan betul. Suka yang tampil seperti ini maco, full body kit, ada GR. Tapi untuk kawan-kawan yang pengen tipe yang lebih simpel ada G. G, betul. Harga, Ci, mulai berapa, Ci? Mulai dari 280 juta. 250 jutaan? 280. Oh, 280. Salah dengar. 280 jutaan aja. Harga mulai 280-an dan itu masih ada diskon lagi ya. Betul, masih banyak diskonnya. Tinggal diatur aja. Kalau belinya sama Ame, ntar Ame kasih tambahan e-money 200 ribu. Tambah lagi e-money. Jadi tinggal mudik, tinggal gesek aja. Iya. Gak pakai pusing-pusing. Betul. Ci, berapa DP paling murah? Kalau untuk ini DP-nya 17 jutaan. Berapa angsurannya? 5,7. Udah ada gambaran ya? Udah ada gambaran. Jadi DP segitu, kalau pengen mempermurah angsuran, tinggal diatur tambah DP. Betul. Dan kalau kawan-kawan, oh Mbak Ci, saya ada nih, Ci Amin, saya ada uang 80-70, japri aja. Japri aja. Nanti betul. Akan dikasih hitungan termurah lah. Betul. Kalau punya uang di angka 100 juta, 120-an, cicilannya bisa di 3 juta aja sih. 3 jutaan ya. Oke sekali ya. Nah, terjangkau. Jadi untuk kawan-kawan yang berpikir wah Toyota mahal enggak juga enggak ya. Enggak juga. Harganya bersahabat. Betul. Oh iya, Ci, ini kita lupa ngomong. Kita pengen nanya soal mobil yang baru launching kemarin. Betul, New Agya. Harga udah keluar ya? Harga udah keluar. Berapa harganya, Ci? Start dari 171 sampai termahal 250. Betul, 250 juta. Tinggal dipilih ya. Betul. Jadi kalau kawan-kawan toh tipe termurah udah bagus ya? Udah yang termurah masih bagus kok. Kan kita ada dua tipe. Jadi yang di tipe G, yang termurah itu kita mempertahankan prinsip LCGC-nya. LCGC-nya betul. Betul. Nanti kalau untuk yang GR-nya memang kita sudah tidak lagi konsepnya LCGC. Ya. Bantingannya lebih sporty lah. Jadi gini guys, untuk kawan-kawan biasanya kan gini, dia beli mobil tipe G terus dimodifikasi ya kan? Betul. Nah, sekarang jadi ada pilihan. Kalau kawan-kawan pengennya simple, ambil tipe G, tinggal pakai aja. Tapi kalau kawan-kawan pengen udah full modif, nggak usah modif. Iya, langsung beli GR. Udah jadi,
dan dia pakai body kit ori dari Toyota. Betul. Gazoo Racing. Gazoo Racing. Ya nggak kaleng-kaleng, sehingga itu modifikasinya udah proper. Dan kabarnya ada perubahan pada bagian suspensi ya. Betul. Sehingga dia terasa lebih sporty. Lebih nah sporty. Jadi kawan-kawan gak usah modifikasi, tinggal beli jadi aja ya. Iya. Ada pilihannya, yang LCGC murah meriah tapi gak murahan. Dan juga ada yang non-LCGC. Betul. Lebih sporty. Dan nah, itu aku mau sedikit spill. Kalau ngambil sama Ame untuk New Agya, kita ada paket DP minim 16 jutaan aja. 16 jutaan bisa beli Agya terbaru Agya ya? Agya terbaru. Yang bilang-bilang di luaran kayak, ah aku bingung ngambil Agya, ambil nggak ya? Agya sekarang udah lebih jauh lebih bagus loh untuk fitur-fiturnya. Kalian PC atau kita telepon atau langsung datang ke dealer aku, lihat langsung bentukan Agyanya. Oke Ci, itu DP 16, berapa angsurannya? Kalau untuk angsurannya di 3 jutaan. Murah ya, terjangkau nih. Ini solusi nih untuk kawan-kawan yang pengen taksi online, narik tapi pengen tetap gengsi. Betul, pakai New Agya baru launching langsung ada di jalan, kan orang-orang kaget, wah mobil syarat. Dan juga penumpangnya pun happy ya, iya pasti bintang 5. Betul. Dan juga bisa angsuran jutaan ya. Iya bisa dong, tinggal pasti diatur bisa. Tergantung TDP-nya. Oke, pokoknya di sini mobilnya oke, dan ini cabang kasih diskon paling oke, itu paling mantap okay. Dan pasti Ciamel lah yang pasti. Siap. Yang terbaik lah. Yang terbaik pasti aku. Kalau hitungan udah langsung silahkan datang saja atau chat aku, compare ke yang lain udah pasti aku yang paling langsung murah. Langsung udah gak lawan. Iya. Nah berikutnya Ci, kita pengen bahas stok lama masih ada ya. Masih dong. Yaitu ada di race. Di race. Yang ada tipe apa aja Ci? Untuk tipe race sendiri yang dia yang di 2022 itu yang tertinggi, race turbo. GR. GR. Jadi untuk kawan-kawan ini guys, jadi kalau kawan-kawan pengen beli yang tipe G ya, hold dulu yang tipe, kan dia pengen beli ini baru nih kan, ambil G kan, mending ambil GR stok lama ya. Betul, TDP-nya cuma 10 jutaan aja. 10 juta ya? Iya, yang NIK 2022. Itu berapa angsuran Ci? Untuk angsurannya di 5 jutaan memang. Oke, berapa harganya Ci? 305.700. Itu adalah harga lama? Harga OTR sekarang, belum dipotong-potong. Oh gitu ya? Iya, belum dipotong-potong diskonnya yang banyak banget karena NIK 2022. Iya, jadi masih harga-harga yang belum dipotong lagi. Iya. Sehingga masih ini banyak. Kabarnya sih diskonnya japri aja deh. Iya, japri aja deh. Kabarnya bikin pengen ya. Betul. Oh iya, kita akan bahas Innova Zenik, ada barang? Ada. Yang ready ada? Ada dong. Apa tuh? Kalau untuk Zenik kita ada yang V bensin. Ada mobilnya? Mobilnya. Itu dia. Oh iya, ada tuh. Jadi. Iya. Oke guys, nah di sini ada mobil keluarga ya. Ini mobil yang menjadi simbol keluarga sejahtera. Iya, Kijang. Kijang Innova dan ini terbaru adalah Zenik. Iya betul. Ci, yang ready tipe apa aja Ci? Kalau untuk yang ready mudah didapatkan unitnya, yang pasti V bensin. V bensin ya. Iya, dan G bensin mungkin bisa japri dulu sama Ami, siapa tahu ada nyelip-nyelip stok. Oke, tapi untuk kawan-kawan yang pengen inden yang hybrid silakan aja ya. Boleh. Oh iya, buat yang mau SPK hybrid dari sekarang lebih baik kalian gas dari sekarang karena nanti semakin lama. Oke. Bisa di atas 1 tahun. Oh iya, makin lama lagi ya? Iya, bisa di atas 1 tahun, jadi mendingan sekarang. Tapi gini guys, untuk kawan-kawan yang pakai Innova Zenik bensin, ini kabarnya sudah ada yang coba untuk bahan bakarnya ya, konsumsinya ya. Ini irit banget ya? Irit banget, betul. Jadi ini mobil yang disempurnakan, sehingga jadi kalau kawan-kawan ada reborn, kita bicara bahan bakar, ini lebih irit jauh ya? Jauh lebih irit Zenik. Jadi memang lebih dan lebih nyaman juga lah. Ci, spill Ci, ini berapa harga mulainya Ci? Kalau untuk ini 419 jutaan. Tipe G ya? Tipe G, betul. Dan apa namanya, berapa DP paling murah ya, Ci? 69 jutaan. Dan ini semuanya matic ya, untuk betul. Yang Zenik ya? Mm-mm. Tapi untuk kawan-kawan, gini guys, banyak kawan-kawan yang kecewa nih, aduh Innova sekarang FWD, saya pengen Innova yang kayak reborn, yang RWD. Iya. Kabar bahagianya adalah sekarang ada lagi. Untuk kawan-kawan yang pengen beli Innova Reborn sudah launching lagi. Jadi yang mau nyari, aku masih maunya Kijang Innova Reborn dong, nggak mau yang Zenik, tinggal okay. PC aja, masih ada kita. Jadi untuk kawan-kawan para pengusaha rental, pengusaha travel, silakan ya, hadir lagi. Dan bocorannya harganya di bawah ini ya? Iya, harganya di bawah ini, betul. Dan itu launchingnya ada yang bensin dan ada juga yang ada diesel. Iya. Ada matic dan juga ada manual ya? Iya, betul. Jadi untuk kawan-kawan sekarang ada pilihannya makin lengkap, keluarga sejahtera bahagia, bisa pilih Innova Reborn atau Innova Zenik. Betul. Sama-sama bergengsi. Iya. Oh ya Ci, kita pengen bahas soal ini Ci juga, mobil Foxy ada barang sini ya? Foxy kita inden. Inden ya? Iya. Itu berapa sih harganya Ci? 595.700. Tapi barangnya inden ya? Barangnya inden, 4-5 bulan.
Oh, lama juga ya. Oke. Okay. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang pengen beli Vios ini silakan aja. Boleh. Dan kita bicara Yaris juga. Indian juga ya. Iya, betul. Vios juga sama. Alphard sama juga. Alphard ada yang ready. Ready? Tipe apa, Mbak? Tipe G. Japri aja lengkap ya. Japri aja kalau masalah itu. Dan juga itu. Kita bicara Fortuner. Fortuner ada. Ready ya. Ready. Nah, jadi gini guys, untuk kawan-kawan yang pengen beli Toyota apapun tipenya langsung japri aja deh. Betul. Nanti biar bisa gampang kita cek stok, yang pasti Ame siapkan untuk stok-stok yang ready buat semua. Dan juga disiapkan hitungan terbaik ya. Terbaik pasti. Terjamin termurah, makanya bahas Toyota ingat Kia Ame. Ingat Toyota, ingat Ame. Oke, Ci, berapa nomor HP Ci kalau mau japri Ci? 0811-8591-122. Japri baru ke lokasi ya Ci? Di mana ya. Lokasi Ci? Ada di Tunas Toyota Hayamuruk, Jakarta Barat, dekat sama Harmoni sama Gajah Mada. Oke, dijamin Ci Ame akan kasih hitungan percuan pasti, ya. Pasti, termurah, terbaik buat semuanya. Termantap, makanya cepat di kontak buat mudik biar cepat. Bisa buat mudik ya. Iya, biar STNK-nya ya. Cepat keluar ya. Kan. Dan juga cepat dikontak sebelum harga naik, betul. Bunga naik. Betul. Atau barangnya inden iya, lagi. Iya, inden lagi. Ya udah. Biasanya habis lebaran soalnya kita mau harga naik. Jadi dari sekarang yaudah. Aja. Cepat japri ya. Ya, siap. Oke, see you.